Kalau kita disakiti itu investasi akhirat Dosa diampunkan Derajat ditinggikan Dan dia akan transfer pahalanya ke kita Ustaz kayaknya dia nggak punya pahala ya udah kita yang transfer dosa kita ke dia Selesai Orang yang mencela Yang menyakiti kita Itu kan sama saja mentransfer pahalanya kepada kita Iya gak sih Masih ingat hadis muslim tentang muflis Orang yang bangkrut saya ingin tanya, kalau ada orang Mentransfer 10 juta ke rekening Antum Antum marah-marah atau Antum senang? Senang Sekarang Mana yang lebih besar, pahala atau duit? Apa dua-duanya? Nabi, saya emang paling lebih besar pahala Kalau kita benar-benar yakin Pahala lebih besar daripada duit Kenapa kita stres ketika ada orang Mentransfer pahalanya untuk kita?